Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan penambahan ciri baru pada Instagram yang dikenali sebagai payment. Ciri ini dikatakan bakal memudahkan pengguna untuk membuat pembelian tanpa perlu meninggalkan aplikasi tersebut. Pengguna juga boleh melihat sejarah senarai pembelian mereka sekiranya ada dan boleh menambah kad kredit atau debit ke akaun pengguna sekaligus menjadikan Instagram sebagai salah satu dompet digital pengguna. Di aplikasi Twitter pula, pihak mereka menasihatkan semua pengguna agar menukar kata laluan mereka hari ini. Hal ini berkaitan daripada penemuan pepijak baru yang menyimpan kata laluan di dalam log dalaman mereka tanpa dilindungi. Oleh itu, pengguna dinasihatkan untuk mengubah kata laluan dan mengaktifkan security dua faktor untuk perkhidmatan sosial berkenaan. Laptop Acer Nitro 5 dengan komponen AMD kini sudah bermula dijual di pasaran Malaysia. Laptop yang hadir dengan kad grafiks AMD Radeon RX 560 bersama jangka hayat bateri 7 jam dengan satu pengecasan penuh ini kini boleh didapati pada harga RM3,399 di pasaran tempatan. Akhir sekali selepas laporan yang mengatakan iPhone 2018 tidak akan dijual dengan penyesuaian Lightning ke Bicu Audio, kini ura-ura pula mengatakan pihak Apple bakal menyertakan pengecas pantas dengan setiap pembelian iPhone 2018 mereka. Jadi itu saja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.